dengan perut kosong. Suami apa kamu ni? Ha? Dia tu kan baru baik demam. Tapi kan Mami masih marahkan dia. Sebab tu dia suruh dia pergi kerja dulu. Lagi Mami tak ada selera makan macam mana? Astaghfirullahalazim. Sampai ke situ kamu fikir, eh? Daddy minta maaf banyak-banyak. Anak Daddy itu agaknya belum putus susu. Kenapa Daddy cakap macam tu? Sebab Daddy dah janji dengan Hilman. Daddy akan jaga Cempaka seolah-olah macam anak Daddy sendiri. Tapi nampak gayanya Daddy gagal. Daddy tak dapat jadi ayah yang baik untuk Cem. Daddy, apa cakap macam tu? Cawangan baru ni. Eh, korang merepek apa ni? Abang Ish keluar ni kan? Kat Cempaka tak tahu pun. Tak cakap apa? Dia nak cakap apa? Ha? Isteri abang tu dia tak kontrol abang. Sebab apa? Sebab dia tahu yang abang ni tahu jaga batas. Apa? Zara tak faham tak? Kenapa abang ni nak limitkan diri sendiri? Abang kan bukannya exit the limit pun. Okey Zara. Dalam hidup kita ni, apa pun kita nak buat, kita kena tahu kemampuan diri kita. Kita kena ukur dekat badan kita sendiri. Ha? Ha, kalau setakat gaji pun segedak-segedak, tak payah beranganlah kot. Lagi pun abang bukan apa. Abang ni sedar diri. Itulah abang, cuma abang tertanya-tanya.